Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Baru-baru ini tular satu video di media sosial memaparkan sedutan pelakon Azhar Sulaiman ketika melakukan sebuah penggambaran drama TV3 baru-baru ini. Menerusi video yang dikongsikan, kelihatan Azhar Sulaiman yang memegang watak seorang penagih dada yang dikenali sebagai Nasir. Azhar yang memakai baju t-shirt berwarna biru dan berseluar jeans dilihat benar-benar menjiwai watak selain mimik mukanya yang memainkan peranan sebagai penagih. Lakonan mantap daripada pelakon legenda itu menerima pujian warganet. Mereka menyifatkan Azhar seorang pelakon yang sangat berbakat dan versatile. Dalam pada itu mereka juga akui sukar untuk menemui pelakon baru yang memiliki bakat sama seperti barisan pelakon-pelakon lama. Dia ini memang legend dari muda. Dia berlakon, dia research dulu watak. Dia ada study homework yang penting. Yang tu beza dengan pelakon sekarang, harap package showmel je. Pelakon terbaik sekarang ini data ada ramai pelakon yang boleh berlakon dan menjiwai watak. Orang-orang lama lagi power. Dia punya mata meliau sambil tenye hidung itu yang nampak real. Nampak real sangat lakonan dia. Sekadar info, drama bersiri 13 episod ini ditayangkan di slot Lestari TV3 sejak 4 Januari lalu setiap Kamis hingga Sabtu jam 9 malam.